Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalam ala nabiyyina al-mujtaba habibina wa qurrati a'yunina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa amma ba'dah. Sadatuna al-ulama, jajaran para alim, para ulama, para kiai, para pini sepuh, para muallimil Quran, tokoh masyarakat, sesepo, seanum, hadirin yang juga tidak lupa jam'iyatud dufuf. Napa nyaman hadran ni? Al-Qalbi, Al-Qalbul Mutayyam. Asma nama apa ni? Anyama Ate. Malar muka akadiyah yang disebutkan nama barusan, Allah Tabaraka Ta'ala memberikan hidayah kepada hati kita semuanya. Tidak keluar dari majlis ini, dari acara ini, dari tempat Kak Dinto, kecuali cahaya iman dalam hati kita semakin kuat dan ikatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin erat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tidak lupa kita doakan kepada semua orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita semua. Malar muka sedaya ne papolong suarakeun Gusti Allah. Orang tua kita yang masih ada dipanjangkan usianya. Yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya. Yang punya problem diselesaikan problemnya oleh Allah. Yang sudah punya rumah tangga dibuat rukun oleh Allah Ta'ala. Sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya keturunan diberikan keturunan oleh Allah. Yang sudah punya anak menjadi anak salihin salihat. Yang belum bisa sampai Makkah Madinah diberikan rezeki bisa sampai Makkah Madinah. Dan semuanya oleh Allah Tabaraka Ta'ala diberikan rezeki husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para hadirin tantretan saya sami saya mulja, ini pakai bahasa apa ini? Jawa, Madura, tahu campur. Oke. Semua bahasa yang penting kita dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Yang paling penting dari hidup adalah hidayah. Apa yang paling penting? Kenapa hidayah penting? Karena dengan hidayah itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan hidayah kita diberikan kekuatan untuk bisa bertakwa, beriman dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Banyak yang punya hutang, banyak sendi otang, malar muka ya papona otang abi Gusti Allah. Bila pona aja otang boleh, banyak si bengal kasih laki. Berkah pengajian dibuat sabar oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak bisa berpanjang lebar karena sebetulnya malam hari ini juga ada majelis di Bondowoso. Saya tinggalkan demi Pak Mashuri ini. Insyaallah. Jadi ada majelis di Bondowoso, majelis selawat Al-Fatih, dan kalau tidak ada saya enggak ada yang ngisi. Hujur deki. Maka pada malam hari ini kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga meskipun tidak banyak yang kita sampaikan tapi hidayah Allah turun kepada kita semua, mencerahkan hati kita semua. Kita dibuat semakin cinta kepada Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sudah kenal dengan Rasulullah. Pon kenal ke Kanjeng Nabi? Kenal ke Amma. Jadi Rasulullah itu kalau tidak kenal maka tidak sayang.
keluar dari bulan Maulid harus dapat oleh-oleh. Napa oleh-oleh nak keluar dari bulan Maulud? Apa oleh-olehnya? Berkat. Keluar dari bulan Maulid, maka keberadaan hati kita semakin dekat dengan Rasulul. Keluar dari bulan Maulid, hati kita semakin terbayang-bayang Rasulul. Jadi semua solawat yang dibaca, ada yang pakai hadrah barusan, ada yang pakai gambus. Napa sih baru saya baca? Sampai tergetar masih suara masih. Rakat aina ya syauqan. Napa artinya? Baris yang artinya. Ada yang tahu artinya? Apa artinya? Rakat. Napa artinya? Ayo yang tahu saya kasih uang 300 ribu. Minta ke panitia kimisena. Rakat artinya hati, mata kita menangis, meleleh. Rakat ainaya, mataku menangis. Kenapa? Syauqan, karena rindu kepada siapa? Rindu kepada siapa? Rasulul. Wali taibata darfata fa'ataitu ila habibi. Lalu aku mendatangi kekasihku. Siapa kekasih kita? Siapa kekasih kita? Siapa idola kita? Siapa pedoman kita? Rasulul. Manusia idolaku, manusia pujaanku, semua Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia di hatiku, adik-adik jawab, Muhammad manusia di jiwaku. Baca semua, ya Rabbi, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ku ingin jumpa denganmu, wajahmu. Baca semua yang keras. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hau idal ahwalimu. Satu kali lagi semua, maulaya salli wa sallim daiman abada ala ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Senang tak senang maca salawat? Senang. Saya tak saya maca salawat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lidah yang paling indah adalah lidah yang diberikan kekuatan membaca salawat. Hati yang paling mulia, hati yang di dalamnya tergambar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak sabareng orang, tidak setiap orang diberikan kekuatan untuk bisa baca solawat. Banyak orang yang sehari semalam bisa nyanyi, keng tak bisa baca solawat. Banyak orang yang bisa ngobrol, arasanan datang ke badan kantor si arasanan datang ke. Siapa bentan cuba orang beda? Biasana muslimin, biasana muslimat tak pate, tak pate ngaco. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, tidak mudah Allah tabaraka ta'ala, artinya kita diberikan kesempatan untuk baca salawat. Butuh hidayah. Maka yang mahal dalam hidup itu apa? Hidayah.
Karena itu di dalam solat yang diminta pertama kali setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas. Dari awal. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Jadi dalam solat, dalam Fatihah yang diminta tidak minta dunia, dalam Fatihah tidak minta rezeki yang banyak, dalam Fatihah tidak minta kesehatan, dalam Fatihah tidak minta kekayaan. Mintanya apa kepada Allah? Minta hidayah. Karena dengan hidayah maka kita akan dapatkan dunia dan seisinya. Kalau ben hidayah, kau leban jenan bisa ngoleh dunia ben sesen. Orang tak kira bisa depak ke masjid mun tak oleh hidayah. Tak bisa. Tak kira bisa sekolah nang al-hidayah. Mun tak oleh hidayah. Wah, kebetulan musolahnya namanya al-hidayah. Masya Allah, luar biasa. Salam ala Nabi Muhammad. Saya rasa ngajar itu. Ustaz Zulfan, Masya Allah, luar biasa. Dan inikah musolah nanya al-hidayah. Maka alhamdulillah malam mungkin kaditu kita minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Tak bisa. Orang kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada pikir dalam hatinya untuk menyekolahkan anak tentang urusan agama. Tak kira mikir, tangan anak ada ngerti Al-Quran, tangan anak bisa ngaji, banjir. Kalau tidak dapat hidayah, tidak ada pikir ke sana. Yang penting anaknya lulus SMP, SMK, yang penting anaknya bisa kuliah, yang penting anaknya bisa berbisnis. Masalah ngaji, gak bisa ngaji, gak ada urusan. Muntah oleh hidayah. Tapi kalau dapat hidayah, jadi pikir dalam hati. Dek remah deki, montang anak tak bisa ngaji. Menengkok mati dek remah. Mas anak-anak mimpi, tuh tang bapak mati. Eka mimpi dalam mimpi, ternyata bapak ringan-ringan panas. Yang tarin ke kubur nengah lagi ayangnya torap. Ya posain kubur nengah tegar ngembeng jasa tepan. Kenapa tak oleh hidayah? Saya ngaji tak tahu. Yang mau baca Yasin enggak bisa. Oh tak apa, Pak. Seporan apa, kok tak bisa ngaji, Pak. Ya MP3, Pak, abis, Pak. Ada Pak Ligor Jus, ada Pak, abis lah, Pak. Kenapa? Gak dapat hidayah. Makanya tema pada malam hari ini kita bermaulid ini sambil minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu tidak hanya datang kepada mereka yang berkerudung. Hidayah tidak hanya datang kepada mereka yang pakai songkok, pakai peci. Hidayah tidak hanya datang kepada mereka yang sopan. Hidayah tidak hanya datang kepada mereka yang ada di masjid. Hidayah Allah Ta'ala datang kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kuncinya untuk dapat hidayah, kita berusaha berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Jadi adik-adik, sikit abisa topet 100%, sikit beda antenga, ating-anteng, elong itu ngaren, kadang ngamir semir, tekering arang-garangan. Nah, jangan malu-malu hadir majlis selawat, hadir majlis taklim. Insyaallah dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Akan diberikan hidayah yang luar biasa. Amin. Allahumma. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikah saya pertama. Saya nomor dua, kita harus kenal kepada Rasulullah. Yang pertama adalah hidayah. Yang kedua, untuk bisa dapat hidayah, kita harus kenal kepada Rasulullah. Siapa Rasulullah? Rasulullah itu adalah basyarun lakal basyar. Apa basyarun lakal basyar? Basyarun lakal basyar. Napa artinya manusia tapi tidak seperti manusia biasa? Manusia keng tak pada bi manusia biasa. Apa artinya Rasulullah itu jisimnya sama? Jasad takustai kanjeng Nabi pada bi ugal lebih imbian. Sama dengan kita. Rasulullah kalau sedang dalam posisi capek, beliau tidur. Kalau lapar, Rasulullah juga makan. Rasulullah tidak pakai jimat. Rasulullah tidak pakai ilmu macam-macam. Ngai rajer, pondung, tasik mireng. Tak ngakui bisi kuning.
Tembak langsung lembu sekelan ngakui ajian ngadi nang lingdar manja. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah biasa. Ketika perang Uhud Rasulullah dihantam, kena panah Rasulullah, kena sabetan pedang Rasulullah, kena batu Rasulullah, keluar darahnya Rasulullah, merah juga darah Rasulullah. Basharun manusia, walakin lakal basar, tapi Rasulullah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Apa artinya? Rasulullah ini mulia, mumtaz, istimewa. Kemuliaan Rasulullah tidak ada banding. Maka Rasulullah dikatakan sebagai khairul anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para utusan, pemimpin para anbiya, pemimpin para nabi, bahkan pemimpin seluruh makhluk yang ada di dunia. Malar muka setajan oleh syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi jisimnya Rasulullah sama, tapi berbeda. Sama-sama manusia, keng tak pada istimewa. Kalau kita ngantuk, Rasulullah juga ngantuk. Panjenengan menabi ngantuk, Kanjeng Nabi juga ngan. Keng pangantuk ke Kanjeng Nabi, tak pada bi pangantuk ke beabean. Gak sama. Mun Kanjeng Nabi ngantuk, ngantuk bayi. Keng tak awayan. Napa bahasa Jawa awai? Napa? Angop. Angop. Mangap. Jadi Rasulullah meskipun ngantuk, Rasulullah tak awai. Tak anganga. Mun gula bimbian gula ngambil sakila, pampak wasi awai yang menikila lah. Aji awai nolar ke si lain. Jadi Rasulullah tidak seperti itu. Kenapa? Karena tasa'ub awai ini kan dalam bahasa Madura, itu adalah posisi manusia yang paling menyedihkan. Coba Abu Zakiyah menubah diri awai, maka yang geteng, maka saya nak mikir, mau kedua awai, coba perot. Loh, maka orang tentara, orang tanya ke Mas Suri, tentara jago lah, jenderal, awai, perot pak. Tak ada, kedua awai, coba. McTesson, Adirai, genteng, jago, sahrukan, oh kedua awai, perot. Maka sini bini, glowing, aduh, maka lah glowing. MS glow bini, berada ke korab, teker yontal. Mua teker lonyo, lenyi gak saya korab nyanyi, orang teker. Bener ngik, tak bisa ngik, kejar kajaran, teker ngelosot. Tak tahu buki ke lagi, enak nganyap tengah sabar. Mun kadung awai perot, yang bini, maka retin ngapa, artis, tis, tis. Ada lah, tidak boleh lah. Jago ini sudah, awai perot. Coba, maka saya nak umik. Oh Sarah, boleh embian Sarahan. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah kelihatan menyedihkan, karena wajah yang paling menyedihkan wajah ngantuk. Wajah paling menyedihkan wajah ngantuk. Bila ngantuk lah, Pak Anwa, coba. Mangkan mun tahlilan, kalau baca la ilaha illallah, tahlilan ada orang meninggal, ring mate, tok betok, tak usah metem mun barapan tahlil. Cek sok mah husuk, debak ke surga je. Metem, la ilaha illallah. Melak bai, kecuali bisa husuk, kalau bisa husuk dah apa-apa. Mun tak bisa husuk je metem, elang. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu tidak seperti itu. Makanya Rasulullah itu wajahnya, orang yang melihat wajah Rasulullah hilang kesedihannya, pula masalah, lupa dengan masalahnya. Selak peker langsung lega sekali ngade. Kalau kelihatan Rasulullah, sompak langsung bunga kalau kelihatan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah kita susah, capek, Rasulullah datang langsung jemper ngolaten Gusti Kanjeng Nabi. Pada biar yang dina manya mana tay santai jagungan datang kan, datang saya selak ringin jemput saya boleh relai ko. Jadi kalau kelihatan Rasulullah, indah wajah Rasulullah, lupa dengan masalah problem kehidupan, lupa, obatnya hanya Rasulullah. Masya Allah. Mar'a wajhaka yas'a. Lanjut. Mal walidaini hauduka mubarrad wirduna.
nusyur semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Habib salam, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Salawatullah alaika mar'a wajhaka yas'ad. Siapa saja ro'a yang melihat wajhaka terhadap wajahmu wahai Rasulullah, yas'ad, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Makanya ada lagu, ya khaira man dammat jamala Muhammadin hawaiti kariman, ya man dammat jamala Muhammadin, wahai engkau kota Madinah yang memeluk indah, memeluk hangat jasad mulia Rasulullah, begitu beruntung engkau wahai pasir-pasir yang ada di Madinah, begitu beruntung engkau wahai angin-angin yang berada di Madinah, begitu beruntung engkau wahai tembok-tembok yang berada di Madinah, kau bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kita yang ada di sini ketika disebutkan Rasulullah, masyaallah, hati kita bergetar. Apalagi pasir, tembok-tembok, bahkan angin yang hilir mudik masuk di antara raudhah dan makbarah Rasulullah. Beruntung angin yang ada di Madinah. Mangkan dan deretan sekitar ada Pak Mekah Madinah, malam muka depan Mekah Madinah. Bisa berziarah kepada Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama hidayah, yang kedua harus kenal dengan Rasulullah. Rasulullah itu basharun lakal basar. Kanjeng Nabi cukan apeluan kanjeng Nabi. Cuma peluan Gusti kanjeng Nabi tak pada bi peluan gulib imbian. Tak pada mon pelona kanjeng Nabi rok, mon pelona baban, celok, celok. Rasulullah idza marra fi tariqin urifa annahu laqad marra fi wa in taghayyaba ayyaman wa illam yatatayyab. Rasulullah jalan di satu tempat, maka Rasulullah itu kalau jalan di satu meskipun sudah berminggu-minggu, maka tempat yang pernah diinjak Rasulullah menjadi wangi. Pasir, tanah, batu yang diinjak Rasulullah menjadi wangi. Nika mun kanjeng Nabi mun gulab imbian ameng pae celok, beda kelasnya. Jadi Gusti kanjeng Nabi, wajahnya Rasulullah meskipun indah tampan, tapi wajah Rasulullah tidak seperti wajahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni ganteng. Keng gendengan Nabi Yusuf membuat para ibu-ibu, wanita-wanita pekelepek ngabesaki. Jadi ngabesaki Nabi Yusuf nika langsung. Ketika melihat Nabi Yusuf, ibu-ibu apa boleh kidi adik ben praben ngabazaki Nabi Yusuf, andai Yusuf menjadi suamiku. Da iya. Keng Nabi Yusuf ben Yusuf dina. Suatu saat Siti Zulaikha nikah karena panas telinganya Siti Zulaikha. Era sanin bi tetanggena. Eka penta digunjing. Eka benta cuban de remma Zulaikha ria mak tero ka anak tibi. Zulaikha mak tero ka anak angkat tibi. Akhirnya Siti Zulaikha nikah mak keluar Nabi Yusuf. Ibu-ibu yang tukang gunjing. Epa polong kapi, esabak ni ya dan telem. Diberikan pisau, buah jambu dan buah apel. Akhirnya Nabi Yusuf dikasih nampan, disuruh ngasih teh. Hidangan-hidangan dek kabu ibu setojuk beri ya dan telem. Ketika berjalan di depan ibu-ibu itu, masya Allah, semua mata tertuju kepada satu sosok yang mulia, yaitu wajahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Langsung ngucap, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Are selebet ria bani manusia ria malaikat. Bahkan sampai lupa seekor tok yang mereka iris, seekor rak bani apel, bani cempuk. Pisaunya bukan dibuat untuk mengiris jambu dan apel. Gebei ngerak tahan dengan kelepain, bu. Kerak tahan dengan tak peti, tak sakit. Gara-gara melihat indah wajah Nabi Yusuf. Nikmat sampai kelepain kerasa sakit. Nah, ini kan. Maka diceritakan dalam Al-Quran. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kulna hasya lillahi ma hadha basyara in hadha illa malakun karim. Nah, ini kan. Nak kena hadra biasa, kebei budul biasa.
Ada sambil aku saang apa sekiranya yang bini. Pada mahu rayin hukban aku tahu yang dinah jenuh kelas yang dinah biasa. Itu rasaki. Sambil Allah mah hayat, hayat, hayat. Ya Allah, pakuli aten, pakuli ceng. Ya, yang sun-sun mata aci cukup bidada di kayangan sopong si mandang orang jalan koyang ikut. Hari saya kira dia mantan tukang budul dia. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya Allah. Namun Rasulullah yang kelihatan dari wajah Rasulullah bukan wajah yang membuat wanita menjadi nafsu. Tidak ada pikiran jelek. Yang terlihat dari wajah Rasulullah azizun alaihi ma anittu bareng-bareng. Harisun alaikum bil mu'minina. Nikah yang terlihat, kenapa? Yang terlihat dari wajah Rasulullah perhatiannya kepada umat. Ni seredek umat. Pedulinya terhadap umat. Ketika kita melihat wajah Rasulullah, tergambar jelas ada bintik-bintik air mata yang menetes, yang setiap saat memikirkan ummati-ummati, yang umatnya belum tentu 24 jam ada pikir kepada Rasulullah. Bahkan sebelum kita lahir, nama kita belum ada, Rasulullah sudah menyebutkan kita di tempat sujudnya Rasulullah, sampai basah. Becah, kopo, karpeta Gusti Kanjeng Nabi pun are asujud dega Gusti Allah Tabaraka Taala didekati oleh sahabat Bilal. Apa kira-kira yang diwiridkan oleh Rasulullah? Ternyata yang keluar hanya ummati, ummati, umat. Umat yang tidak pernah peduli kepada Rasulullah. Umat yang meskipun bermaksiat tidak pernah malu kepada Rasulullah. Umat yang meskipun tidak salat tidak pernah kepikiran kepada Rasulullah. Umat yang meskipun tidak berpuasa tidak pernah merasa sungkan kepada Rasulullah. Ni kasih kepikir. Bani Abu Bakar. Bukan hanya Sayyidina Umar yang dipikirkan Rasulullah. Sayyidina Umar mana bi nangis teker celeng mak depa Sayyidina Umar. Abu Bakar kalau salat sampai ngalkal dedena. Sayyidina Utsman sampai para malaikat malu kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah salat meskipun tertancap anak panah dan anak panah itu ditarik Rasulullah, Sayyidina Ali tidak kerasa sakit dari husun. Benih Sayyidina Ali yang dipikir bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, yang dipikir adalah kita. Hadirin hadirat ni kah? Si semangken ni kah? Saya bila nyanyian, rakata ainai tak jampu. Itu yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah, tugas segala imbian kita semua yang ada di sini apa? Imbal balik kita muntro semah bi Gusti Kanjeng Nabi, apa tugasnya? Perbanyak baca salat. Perbanyak baca salat. Kenal tak kenal pun ke Kanjeng Nabi? Dari penjelasan barusan kira-kira sudah kenal lah benten ke Gusti Kanjeng Nabi? Kenal ni sakon ni, minimal kenal. Cuma kudu kenal juga bahwa Rasulullah ini punya keluarga. Rasulullah punya keluarga. Kalau mau kenal dengan Rasulullah bukan hanya kepada Rasulullah tapi juga kepada ajarannya, kepada keluarganya. Maka sarang-sarang hafal namantan Abdullah nama ayo yang kopat dekat debak ke Sutomo kemarin dia. Ayo dengan hadra, dengan hadra, dengan hadra. Sarang-sarang Abdullah nama ayahnya Aminah. Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib. Khadijah istri Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka semua duka. Arahatil atiyaru tashdu wilayalil mauridi wa barikun nuri yagdu mimma'ani ahmadi. Arahatil atiyaru tashdu filayalil mauridi wa barikun nuri yagdu
بريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta ini kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka semua arahatil akhyaru tashdu الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني Muhammad. Cerita kisah dan sejarah Rasulullah kau tu sering diperdengarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Malah saya masuk benih ceritaan Hokage, saya masuk ceritaan Spiderman, saya masuk ceritaan-ceritaan pahlawan-pahlawan Power Rangers. Bukan itu. Pahlawan kita adalah Sayyidil Mursalin, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Tantretan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kesempatan banyak, apalagi ibu-ibu. Al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu nikah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Sebelum hal yang lain masuk ke dalam pikiran, otak dan alam bawah sadar anak kita, maka cicilin kada cerita-cerita tentang Rasulullah. Malah cintanya semakin kuat dengan Gusti Kanjeng Nabi. Ingat boleh ke segala Rasulullah adalah basharun lakal. Nah, leolena apa? Keluar dari bulan Maulid nanti bagaimana cara agar cinta kita kepada Rasulullah semakin besar? Keluar dari bulan Maulid tidak sama seperti keluar dari bulan Oktober. Keluar dari bulan Maulid tidak sama seperti kita keluar dari bulan November. Tapi keluar dari bulan Maulid, kita keluar dari tempat-tempat situs bersejarah, meskipun jisim dan jasad kita ada di sini, tapi otak kita ada di Madinah. Meskipun badan kau leban Cina berdekat Adinto, tapi pikiran kau leban Cina berdekat Madinah. Berdekat Mekah, berdekat Gusti Kanjeng Nabi. Kita berfikir tentang para sahabat. Kita berfikir tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Maka setiap hari harus kita sediakan waktu keangkui nyapah ke Gusti Kanjeng Nabi. Nyapah. Dari macaran nyapah Kanjeng Nabi, nyapah ke Kanjeng. Ini cara nyapa Kanjeng Nabi. Bisa nyapa. Dari cara nyapa Kanjeng Nabi? Engki maca selawat. Muntro semak bi Gusti Kanjeng Nabi babenya maca selawat. Keng muntro asam bunga nyapa ka Gusti Kanjeng Nabi. Baca selawat. Napa selawat ta? Bukan selawat yang biasa kita rutinkan kang hui minta lunas otang beni. Bade dengar-dengar ngocar nang eme musala. Maca apa ben ge? Ngata makin aria kok Pak Ibu 444. Mata kerja kelat cerita sebina. Iya bang re, tak ada mar bang oser re. Nikahkan solawat untuk hajat. Apa tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa.
Orang yang ingin kabul hajatnya, perbanyak baca solawat, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya dan gula, sering dan gula madapa. Kemarin-kemarin 5 tahun yang lalu dan gula tandik mobil sama sekali. Sobung, kabar kata mormon undangan sepeda motor. Pernah nginjem mobil, mobilnya mobil totot, mobil tua, panter, tak tahu umur tahun senapa. Jendelan dari triplek, ongke ke atas gunung, tarik kui tampar, yegas ngelosot. Akhir apa ngerasa di lemat? Ya Allah, menendik mobil Ranger, minimal Ranger kan beda kabin, dua double kabin, ibu di beda bakah. Tapi mon konjengan ya beriin gedeng, makin 5 ton dun masuk jangan gula. Kan nyaman, ya Allah abdina teror Ranger bernapote. Parapan kasa. Akhirnya pulang nyampe rumah, nggak nyari HP, muka HP. Ternyata ada cucunya Habib Anis Solo, apa ada ijazah solawat, montro kabul hajat, perbanyak baca solawat. Sikot solatnya seperti ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baca sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi 100 kali ba'da maghrib. Ya tes bi gula. Gua hari sepak hari jangan gula. Ya tes. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Ya tes. Mari maghrib imari sopu. Alhamdulillah tahadduth bin ni'mah. Oleh telah hari, Pak Arpan numpak mobil kanca. Karena beri kanca nambah, kenal bi Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki Ali, ntar ke jompok, mantan ketua DPR. Mula numpak mobil Pak Marzuki ini. Kuma cik mewah, nama mobil dengan arah jangan gula. Badar yang nilpon, ada yang nilpon. Yai, sudah beli mobil? Belum. Oleh diri mas, ya konjengan tak cukup ke beli motor. Oh, kalau belum Kiai, ini ada saya mobil, cuma ada di bengkel. Jadi sampean keluarkan dari bengkel mungkin hanya butuh 1 atau 2 juta. Mobil apa, Pak? Ranger, Kiai. Duh, penasaran kelawan. Warna apa? Warna putih. Yes, jangan gula. Angkuan, demi Allah, wallahi ini kan sempah gula. Enci. Ya Allah, barokah shalah, barokah shalawat. Dukale. Yang jompok nikah di rumah saya itu, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Abangun masjid, bangun masjid, masjid kita mare, tinggal kubahnya, bulan puasa ketika itu, tinggal kubah, harga kubah saya tanya kepada kakak itu harganya 45 juta, oleh dima 45 juta, siapa juta karena tandi, akhirnya beda peker, saya punya teman pendapatannya luar biasa, karena dia youtuber, Arya kok mau narasan katakan carwa, insya Allah tak oleh telu are. Lunas berapa 45 juta. Masya Allah pagi depak pikiran, lemalam kancane kan nelpon. Malam hari nelpon ke gula. Kiai, katanya bangun masjid. Iya, tinggal apa? Tinggal kubahnya. Berapa harga kubah? 45 juta. Siap saya ke sana aja. Besoknya dapat 3 hari ke rumah, langsung ngambilin obeng 47.500. Padahal kerentek. Cuma jereng gula, aduh area, mak cik manti nak solawat, kok mak pernah minta ranger? Ya Allah alpat, ada tak manti sampai setia. Jadi sesuai kebutuhan, jadi nyaman manus seangkara, cik lai beri, cik minta boleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi memang kabul hajat, tak apa-apa bagi solawat. Jangan ragu dengan solawat, solawat apa saja. Solawat nariyah, solawat fatih, solawat tibil kulub baca. Cuma solawat yang kita baca demi hajat itu bukan nyapa kepada Rasulullah. Karena kepentingan abah-abahan, benih yang boleh nak kerong. Apa pergi mak maju solawat? Otang tak napa na? Kerong na penting tak kerong kajeng Nabi. Tak boleh, tak napa? Lah, makanya dengar hajat tu jangan sedar Abdul Somad hajat kriminal. Jangan gusba. Ya Allah barokahnya solawat nari yang sudah saya baca. Ya Allah toko saya, ya Allah lariskan. Ya Allah banyak orang yang datang. Ya Allah toko sebelah buat sepi. Ya Allah ada kan mati na tetangga. Jadi bukan hajat. Apa caranya? Maka ada tempat khusus di rumah untuk bisa berdua-duaan dengan Rasulullah. Bukan hanya musola, tapi di tempat rumah, di rumah harus ada tempat. Meskipun hanya satu sajadah. Maka di rumah harus ada tempat solat. Beda tempat solat tu jumpa ibu, beda sejadah na. Senapa tahun tak sasa? Masih dengar apek teker.
Nah, di situ kita nyapa Rasulullah. Bukan hanya nyapa Rasulullah, kita nyapa Allah juga. Di situ kita curahkan pikiran kita, curhatan kita, teteskan air mata kita. Bahkan buat banjir sajadah itu dengan air mata kita. Kenapa harus ada tempat pribadi? Karena itu kepentingan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Bukan di musola. Di musola, sholat jamaah, sholat ini yang banyak orang tidak apa-apa. Cuma ada kepentingan pribadi kita di rumah. Nah, caranya apa? Pakai bahasa yang bisa kita paham. Jadi caranya apa Rasulullah? Bukan dengan bahasa yang tidak dipaham. Bukan tua macam lanjeng, kayak tua dari macam, ada tua dari batu ampar dari kiai ko. Paham ke arti? Tak paham. Ya mungkin doa itu bisa kabul hajat, mungkin bisa mempona otang. Tapi apakah bisa membuat sambungan hati kita dengan Rasulullah? Belum tentu. Macam kerja lanjeng. Kalau tidak paham dengan artinya, belum tentu ada sambungan. Cuma kalau ada yang kita paham dari doa itu, maka ada sambungan dengan Rasulullah. Dia di rumah diem. Tengah malam ada bajang tajud dan nang tajud ke TV, maka kita baca akhbai niat, akhbai ta'alluq, niat buat sambungan dengan Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kanjeng Nabi abdi nang aturaki songkem ta'zim ben selawat dan ajudan ya Rasulullah. Saya haturkan selawat dan salam kepadamu. Saya umatmu juga ya Rasulullah, maafkan saya banyak kesalahan, banyak perintahmu yang tidak saya kerjakan, banyak laranganmu yang saya kerjakan Rasulullah. Jangan lupakan hamba, jangan lupakan umatmu ini besok di yaumil kiamah wahai Rasulullah. Dengan bahasa yang kita paham. Kanjeng Nabi cek lopai dek abdina baki itina kiamat. Abdina banyak salah dek ajunan, anyong on ajunan cek lopai dek ditelem. Dengan bahasa yang kita paham. Itu nyapa namanya. Nyapa ke Gusti Kanjeng Nabi. Teruskan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb. Abtina paudi sampai semangken benikan abtina sehat. Saya dibuat hidup sampai sekarang bukan karena sehat, tapi karena itu takdirmu. Engkau belum menghantarkan malaikat Israel kepada hamba. Kalau besok, lusa atau kapan saja kau hantarkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa hamba, maafkan kesalahan hamba selama ada di dunia ini ya Allah. Sabar aki di dalam selama abtina beritunya kadinto ya Allah. Abtina nyon deka ajunan dan apoto di dalam lindungi jangan sampai tanorok deka orang yang sekelopain deka bejeng ya Allah. Minta kepada Allah dengan bahasa yang kita paham. Panites aing mah tanah panjenengan, pangelocor aing mah tempat-tempat panjenengan. Maka itu dengan sambungan akan menguatkan hati kita bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, cuma mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Rasulul. Mintanya kepada siapa? Mintaan kepada Sera. La ilaha, siapa yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi kebahagiaan kepada kita, yang bisa menetapkan takdir kepada kita, yang bisa melunasi hutang kita, yang bisa membahagiakan kita. La ilaha Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Sebut nama Allah bersama. Allahu Allahu Allah. Ya Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allah. Ya Rabbi ya Khairul Muji. Qad kafani ilmu Nabi Muhammad. Yang terakhir, ingat jasa-jasa Rasulullah. Gula bimbian kita semua usia nikah tak abid.
umur tak kira abid, kalaupun diberikan usia panjang tidak akan sampai 100 tahun. Sinuku mik nikah 100 tahun sih bekal deteng tak kira bede kantoh. Gule nikah tak kira bede kantoh. Setuju nih bekal mateh kita semua akan mening. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Tenggi, tokang hadra, senegu emik, saya ajawab, mati kia, mati kapi, maka tokang syuting mati, mati kapi, semuanya maka tokang bedil tentara mati kapi, tadi. Nah, karena persiapan kita sisa-sisa umur, sisa-sisa usia nikah, minta dengan Gusti Allah Ta'ala, asghil nafsaka bil haqqi. Perbanyak kegiatan, ibu-ibu. Ada majlis ini, ada pengajian ini, perbanyak kegiatan, apalagi muda-muda. Muda-muda nikah harus ada yang menggiring, harus ada yang memimpin anak-anak muda kita. Kenapa? Kalau anak-anak muda kita tidak kita buat peduli terhadap agama dan akidah serta ajarannya, maka akan hilang akidah halus sunnah wal jamaah. Ada orang-orang yang sibuk akan memberangus apa yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai kita. Sementara pemuda-pemuda kita tidak sibuk untuk membela, tapi malah sibuk dengan mainan-mainan permainan yang tidak jelas. Maka akan musnah ajaran Kak Dito. Kita akan dibuat tamu di negeri sendiri. Kita akan dibuat asing di negara sendiri. Kita akan dibuat orang yang tidak mengerti terhadap ajaran-ajaran kita. Makanya kau lepas jenengan ngiring-giring, hidupkan majlis taklim. Musalla al-hidayah wajib diisi. Pabanyak saya bisa ngaji Al-Quran. Bukan hanya itu, dibuat nanti kalau sudah keluar dari musalla, keluar dari lembaga pendidikan formal, masukkan ke pesantren-pesantren. Makle bisa membela agama, tak bisa abila agama, mun tak ngerti ke agama. Kira-kira sayang nama buntan ke Gusti Kanjeng Nabi, cinta nama buntan ke Gusti Kanjeng Nabi, siap bela Rasulullah, siap dukung Rasulullah, siap memuliakan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau memang ingin membela Rasulullah, maka belalah Rasulullah sesuai dengan yang menjadi keinginan Rasulullah. Napa yang menjadi keinginan Rasulullah? Pertama, rukun. Para mungkin pelian-pelian nih kapan. Siap tak tahu karan? Siap tak tahu karan? Nah, nih kapan para pun pelian-pelian. Foto beda timur pun. Bahkan beda foto saya cungkilang nyunglet tegar. Cetak ke beda beba. Tegar ngocak, siap jungkir balik demi rakyat. Siap. Mun kita ada ti. Okey, kawan tak usah tokar pun. Tikal pun. Masalah tentang kemilian nikah tak apa. Mun atokar menyakiti hati Rasulul. Man hajar akhahu fauqa thalathati ayyam laisa minna. Siapa yang tidak apenta soker dekat tetanggana lebih daripada 3 hari, bukan kelompokku, kata Rasulullah. Mun benih kelompok Kanjeng Nabi, nyari kelompok ikamah, bagi tina kiamat, tak ada partai, tak ada coblos saya, tak ada bagi. Saya berdebat aku setiap Kanjeng Nabi. Cek soker, tak usah. Napa urusan pek-cek-pek ni, kata usah. Tikel pun. Masalah jurkam, urusan jurkam, biar tak usah mau emok. Benih jurkam, manur emosi. Tikel, tak usah ataukah. Mun atau karan, kengak mun atau karan, nyakena tiada Gusti Kanjeng. Maklihat tak atau karan, cek bapak deng kecubaan orang lah. Jangan melihat kejelekan tetangga, tapi kita lihat kejelekan diri sendiri. Caranya gimana? Undur nafsak abzakia batibi. Lihat kejelekan diri sendiri. Orang yang sibuk koreksi diri sendiri tidak akan punya kesempatan untuk mengkoreksi orang lain. Orang yang kerjanya mengkoreksi orang lain, berarti dia lupa terhadap dirinya sendiri. Pada laki bini senikah. Laki bini, suami, istri, sibuk dengan dirinya sendiri. Saya bini mengucap, ya Allah, saya sudah jadi makmum, saya akan melayani suami saya. Aman. Si laki mengucap, ya Allah, saya sudah jadi pemimpin, saya akan berikan yang terbaik untuk istri saya akan berikan kebahagiaan kepada istri saya. Aman. Saya tak aman, mun saya laki nuntut kepada istri. Lek, coba Abu Zaki bidin orang lain. Coba lihat istri orang lain. Pagi-pagi sudah siap sarapan. Pagi-pagi sudah selesai semuanya. Bukan benar TikTok tak dimari, lek. Saya jauh kita. Saya selfie ya. Saya bini ngajak kia. Pada mas sama. Wah, mun laki ring lain, kulak-kulak antara kantor, kulak-kulak antara kasaba, kulak-kulak nyaka, kulak-kulak toko, buan bira jual jeruk, jeruk kong lah kona.
jual tedung lah kau nabe. Tak kira aman, Irak bekwe tempur terus. Ada apa boleh nak? Karena melihat kejelekan suami, istri nuntut kepada suami, suami nuntut kepada istri, tetangga nuntut kepada tetangganya, tetangga satunya juga nuntut, rakyat nuntut kepada pemimpin, pemimpin juga nuntut kepada rakyat. Mali aman, nuntut ke abadi, nuntut ke abadi bicak. Kalau pengen solat lima waktu, minta hidayah lagi-lagi. Minta hidayah. Kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya akan dipermudah. Kempang entar masjid. Mun pon oleh hidayah, kempang entar mas. Akodung. Mun lah oleh hidayah, kempang si akodungan. Lalu kita oleh hidayah. Akodung badir sinyongkol buruk seton, tak repot. Ruwet. Tapi mun pon oleh hidayah, demang. Kalau sudah dapat hidayah, kaki ini bisa digunakan untuk sholat. Mun tak oleh hidayah si apa aja aduh kayak tengah kok asam urat komat. Jumatan tak bisa. Kayak montar ke sabe bisa. Entar ke toko bisa. Entar ke alon-alon bisa. Entar ke luar bisa, kecil dan bisa. Ke masjid tak ada. Beda sih enggak gini kah? Di mana orang ah? Mangkan minta hidayah ya Allah. Hidayah itu dijemput, hidayah dijemput, jangan ditunggu. Ban mata hati ntar ke masjid, tak teman ngalain ban ntar ke masjid. Ya jadi ya ke, engkau ria, lalam ba dan tak hidayah tak datang datang. Dah macam pangeran roh, bukan pangeran sih salah. Tidak sampai. Jadi minta di Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama baca solawat, langsung solawat qiyam. Dengan harapan malar muka dengan barokahnya solawat yang kita baca, semua anak cucu kita dimuliakan oleh Allah SWT, dibuat cinta semuanya kepada Rasulullah, hatinya diisi Nabi Muhammad, diisi hidayah oleh Allah SWT, badan kita dibuat taat kepada Allah SWT, pikiran kita dibuat serius tentang urusan agama, dan kita diberikan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sarang-sarang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashrafi badrin fil kauni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, akram da'in yad'u ila al-haq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Sadiq al-Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahla al-wara mantiqan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli على محمد فضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تبرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم.
ya Rabbi salli. عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا ركبت عينا سوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا أصلي على السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله 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 السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا
قد جاءوا الله بذنبي أستغفر الله ربي فانفعنا ببركته وادنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاتهم من الفتن الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فانتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبه ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكه تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فغري وفضل إلى نهاية تمام أمري فلما اشتد بأطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد صلى عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي مرحبا مستمر لا يسيغفد مرحبا
Ya Habib Allah wa ala Muhammad
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri majelis kita dengan doa bersama-sama. Semoga setiap huruf, setiap kalimat, setiap lafaz dari solawat yang kita baca membuat hati kita semakin dekat kepada Rasulullah, dan kita mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul ziham, yaumul qiyamah, dan semua keluarga, anak cucu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaqana asrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alika qadri wa miqadir azim. جعلنا الله إياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القيم اجعلنا وجميع الحاضرين في هذا المجلس من خيار أمته، واسترنا بيدي الحرمة، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا وألسنتهم في مدحه ونصرته، وهينا متمسكين بسنته وطاعته، وامتسنا على حبه وجماعته يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر إخواننا في غزة فلسطين. اللهم انصرنا وانصر اخواننا في غزه فلسطين. اللهم انصرنا وانصر اخواننا في غزه فلسطين. اللهم ايدهم بتأييد من عندك. اللهم ان اعداءك واعداءنا واعداء الدين من اليهود والصهيوني لقد اقبلوا علينا بخيالائهم، فشتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عددهم ودمر بنيانهم وهدم بناءهم ورمل نساءهم ويتم اطفالهم. اللهم دمر اليهود تدميرا. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا يا موجب السائلين. اللهم ارحم اخواننا واخوان المسلمين وجميع المسلمين الحاضرين في هذا المجلس البارك. ارحمنا جميعا يا ربه يا غوثه يا اكرم المكرمين، وقربنا محبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تدرسكنا واياهم جميعا ذريه طيبه بسر. ربنا هب لنا من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كالينتا سبيسابدا با kurang berlebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah kata, murni kesalahan pribadi. Kalau ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum sabilar rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.